Hendak melakukan aksi balap liar, sejumlah pemuda di Bekasi, Jawa Barat minggu dini hari terjaring razia polisi. Mereka dibawa untuk diperiksa berikut beberapa kendaraan sepeda motor dan minuman keras sebagai barang bukti. Sekelompok pemuda di kota Bekasi ini minggu dini hari diamankan polisi karena terbalapan liar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kota Bekasi. Sebagian dari mereka berhasil melarikan diri, sedang yang lain dan berhasil ditangkap ini langsung dibawa ke kantor Polres Metro Kota Bekasi untuk diperiksa. Empat orang diantaranya masih berstatus siswa dan mengenakan seragam sekolah. Dari mereka, polisi mengamankan beberapa sepeda motor yang tidak dilengkapi surat kendaraan dan juga minuman keras. Saya kerja, Pak. Kerja di mana? Bangunan. Terus buat apa minum gitu juga dia? Buat nyelangin toko lain. Juga bukan minum, olahraga. Apa Ramadol lo? Malah minum-minum. Di mana minuman itu? Saya nggak tahu, Pak. Tadi saya datang, udah ada minuman. Ya, mungkin lah kamu dikasih minum tanpa nggak tahu teman kamu sendiri, kamu nggak tahu. Menyatakan razia seperti ini akan terus dilakukan untuk mencegah aksi kejahatan yang kian marak di daerah ini. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi.